Abang. Iklan sih. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this old thinking, oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started. Assalamualaikum. Di sini, yeay, ketemu lagi sama aku di segmen Ngobar di Trans ID. Jadi kali ini sama akan ngobar bareng lagi sama Pak Agus barengan dengan bisnya di belakang Sensation, ya gak sih? Pak Agus, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Agak keras sedikit buat nama-nama Bapak. Soalnya ini ada di sana juga agak berisik ya guys ya. Soalnya kan ini garasi, gak hutan, jadi ada suara gitu. Terus juga selalu memohon maaf kalau suaranya agak gimana gitu, soalnya baru pilek kak. Oh, no. Ini kan cuacanya baru agak cuacanya panas sekali ya kak. Terus juga harus jaga kesehatan. Bapak sehat? Ekstrim. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat terus ya pak ya. Sehat. Stamina harus terjaga. Ini kok bisnya kok Perpal ini kenapa pak? Bisnya ada apa? Enggak Perpal. Nganu. Jatah, ganti oli. Oh, ganti oli. Kemarin katanya AC-nya rusak, Pak. Iya. Rusaknya kenapa, Pak, AC-nya? Selangnya bocor, selang preon. Selang preon itu? Tapi udah dibenerin? Udah. Bagus, ya. Udah bagus, guys. Berapa lama, Kak, Pak, kemarin? Gitu. Ya, cuma sebentar. Setengah hari udah jadi. Langsung berangkat. Langsung berangkat. Kalau ini ya paling sehari ganti oli kan cuma sebentar, 1 jam paling udah kelar. Berarti habis ini langsung berangkat? Ini berangkat lagi. Weh. Harus tetap kerja tapi harus tetap sehat terus ya pak ya? Ya harus itu. Oh iya, minal aizin lupa izin ya pak. Oh iya, kemarin iya, kan sama-sama. Lebaran guys, minal aizin lupa izin kalian semuanya. Maaf gak bisa mampir ke rumah-rumah kalian karena social distancing. Oke. Iya, kemarin kan lebaran. Kalau kemarin lebaran, berhubung kemarin lebaran kita gak ketemu pak, jadi nanyanya sekarang aja ya pak, soal arus mudik. Le, iklan kamu jangan duduk di situ loh, dia menghalangi jalan. Gak apa-apa. Terus apa? Kalau kemarin arus mudik kan sempat dibatasi ya pak ya. Itu masih ramai atau enggak sih pak sebenarnya? Ya ramai sih, uang memang pas lebaran ramai. Kalau penumpang ramai. Walaupun ada pembatasan tapi sos aja. Ya, jalan kita. Jalan. Ya memang deket tapi kangen terus gimana ya? Kan kangen ya pak sama keluarga. Nah, tuntutan keluarga sih pak. Iya. Keluarga tetap nomor satu ya pak. Iya. Wah. Yang penting jaga jarak, iya. Protokol kesehatan tetap. Nah, itu. Pasti. Yang penting. Apa? Iklan sih. Kalau iya, Baru pak itu? Enggak ini. Oh, udah lama. Ini yang 20.000 ini. 20.000 itu 20 juta pak. Yang anu di tas. Yang mahal ditaruh di tas. Takut saya ambil. Gak apa-apa pak. Enggak, ini cuma. Mahal kalau 1 juta, kalau 20.000 gak ada 1 juta gak bakal ada juga apa pak. Jadi dari mulai yang kecil sampai yang terbesar. Yeah. Terus kan
waktu arus mudik? Arus mudik semakin rame atau? Kena penyekatan satu kali. Kenapa kena satu gagal kali? Gagal ya. Gimana? Ya mulai jam habis maghrib jam berapa ya? Jam setengah 12 baru lolos. Terus selama penyekatan itu gimana Pak? Ya kita nunggu-nunggu terus. Nunggu informasi-informasi terus. Nunggu jalannya. Bolak balik terus. Mobil banyak sih nggak Arianto? Nggak cuma Arianto Pak, kalau banyak yang jalan. Banyak yang jalan. Tapi jalanan ramai tetap juga Pak? Macet kayak biasanya kalau pas musim itu apa? Lebih sepi dari biasanya? Ramainya di Jakarta. Kalau udah lepas Jakarta ya biasa aja. Oke. Biasanya kalau kayak gitu malah Jakarta sepi ya Pak? Kalau hari-hari, kalau pas lebaran itu biasanya ramainya kan penyekatan ini. Iya, banyak penyekatan. Soalnya biasanya kalau lebaran itu malah yang kota-kota kecil, desa-desa itu malah jadi rame. Tapi kalau yang kota-kota besar malah jadi sepi gitu, kebalik. Soalnya kan itu pada pulang semuanya. Nanti habis ini jadwalnya Pak Agus ngapain Pak? Di sini. Ini langsir. Langsir. Ke kolam bang. Ini udah berapa persen pak? Ini udah kelar. Udah selesai. Ini saya tinggal berangkat. Ya. Oh, tunggu wawancara ini toh. Ganggu ya pak? Ya, santai aja. Kan demi penonton setia loh, seneng loh Pak, ada Pak Agus kemarin ya, rame banget ya, rame loh Pak, pada minta lagi, makanya Pak, oh, kasih lagi, kan fansnya banyak. Ya sudah guys, kita cukupkan ngobrol bareng sama Pak Agus, karena mau berangkat juga, udah selesai juga. Ini kan disempatkan waktunya untuk Trust ID. Terima kasih ya Bapak ya. Besok-besok kalau kita ketemu lagi, ngobrol lagi. Oke Pak. Dan buat kalian semua, terima kasih sudah menonton videonya. Kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa juga aktifin tombol lonceng kalian biar kalian gak ketinggalan video dari kita. Terus share juga ke teman-teman kalian semua, oke? Okay? Bye-bye, see you in next video. Salam sehat, seduluran. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.